Aduh, seneng banget ada Mas Jeffrey. Udah 1000 purnama kita lewati. Akhirnya Mas Jeffrey kesini juga. Celetuk Binem sambil mengibaskan kemoceng yang ia bawa dengan manja. Jeffrey langsung bergidik geli. Mas Jeffrey makin handsome aja, sambung Eneng sambil mengedipkan satu matanya pada asisten Daryl itu. Begini susahnya jadi cowok keren, jadi rebutan para asisten rumah tangga. Jeffrey harus jumpa fans dulu setiap menginjakkan kaki di rumah ini. Tuh, Jeff, kamu tinggal pilih. Ada 7 perawan ting-ting. Silakan kamu pilih salah satu buat dicuri selendangnya waktu mandi. Asal jangan pilih yang punya bibi Madonna. Udah expired. Hihihi, ledek Daryl. Eh, sembarangan aja bilang expired. Biar begini tapi bibi paling pengalaman. Protes bibi Madonna yang sudah lama menjadi seorang janda. Ya maksudnya dari segi usia itu jauh lebih senior gitu loh, Bi. Daryl nyengir lebar supaya bibi Madonna tidak marah padanya. Jeffrey cuma bisa menggelengkan kepala berkali-kali. Andai kata ia diminta untuk memilih selendang dari 7 bidadari dalam rupa asisten rumah tangga di rumah ini, jawabannya Jeffrey akan menolak. Dari 7 orang anak buah bibi Madonna ini, semuanya standar aja. Selera Jeffrey itu yang mirip hanya Geraldine, bukan seperti mereka yang kecentilan dan agak norak dikit. Makin buat Jeffrey geleng-geleng lagi saat para 7 asisten rumah tangga di rumah itu malah berkumpul dan membentuk formasi layaknya personil girl band dengan membawa kemoceng, sapu, dan lap di tangan mereka. OMG, Jeffrey makin geli. Mending saya cari pacar di aplikasi jodoh aja, tuan. Daripada... Jeffrey menelan salivanya melihat para asisten rumah tangga yang centilnya minta ampun. Hati-hati cari pacar di sana. Ternyata waktu ketemuan tidak secantik di foto. Mending kamu cari yang pasti-pasti. Seperti yang ada di depan mata kamu ini. Jelas Daryl sambil tertawa kecil. Jeffrey lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Dan Daryl mau tetap istirahat di sini atau di kamar? Tanya bibi Madonna kemudian. Enak di kamar sih, cuma naiknya pasti susah, kata Daryl. Kalau begitu sementara tidur di kamar kosong di bawah aja, Dan gimana? Tawar bibi Madonna. Boleh deh, Bi, jawab Daryl. Ia lantas beralih ke Jeffrey. Jeff, bantu saya ke kamar. Baik, tuan. Jeffrey lega. Akhirnya bisa menghindar sejenak dari para asisten rumah tangga yang kecentilan itu. Mereka pun masuk ke kamar kosong yang biasanya digunakan sebagai kamar tamu. Dari langsung direbahkan di atas ranjang, dan sempat berkali-kali merintih. Bibi cari tukang urut ya, tawar bibi Madonna kemudian. Duh, kenapa harus tukang urut sih? Protes Daryl. Tuh, bener kan, bibi aja nyaraninnya tukang urut. Kemarin aku juga nawarin tukang urut, tapi dia nggak mau, Bi, kata Farah. Malulah, masa CEO perusahaan besar sakit pinggang terus panggil tukang urut? Laki-laki Daryl merasa gengsi tinggi. Ya udah, kalau gitu biarin aja sakit, sahut Farah ketus. Jangan gitu dong, kamu harus tanggung jawab, karena kamu yang sudah buat aku begini, keluh Daryl. Kamu mau aku tanggung jawab kan? Tanya Farah. Daryl mengangguk. Kalau gitu panggil tukang urut aja, Bi, perintah Farah pada bibi Madonna. Wajah Daryl langsung ditekuk begitu Farah tetap pada pendiriannya untuk memanggil tukang urut. Sementara bibi Madonna langsung melaksanakan tugasnya dan mencari tukang urut. No protes, mau cepat sembuh kan? Tanya Farah. Daryl mengangguk tanpa bersuara. Makanya ikutin aja. Daryl langsung mengangguk. Biarpun sedikit kaku karena dalam hatinya tetap berontak tidak mau pakai tukang urut. Tapi karena kondisi sedang sakit begini, jadi yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah. Tuan, apa ada lagi yang perlu saya bantu? Saya diam di sini dulu atau sudah boleh pergi? Tanya Jeffrey. Kamu jangan kemana-mana dulu, Jeff. Diam di sini dulu. Siapa tahu saya masih memerlukan kamu. Oh, baik tuan muda. Kalau begitu biar saya tunggu di luar. Nanti kalau perlu apa-apa langsung panggil saya. Ucap Jeffrey.
Kemudian ia pun berpamitan pada Daryl dan Farah untuk menunggu di luar. Baru saja Jeffrey keluar dan menutup pintu, tiba-tiba ia dibuat kaget dengan kehadiran para asisten rumah tangga yang ternyata sudah menunggunya dengan setia. Astaga, bagi Jeffrey begitu kaget karena laki-laki harus bertemu 7 bidadari yang tidak turun dari surga itu. Mas Jeffrey, jangan pulang dulu. Diam di sini dulu ya. Nanti Markona pijetin deh. Mau pijet plus-plus apa minus-minus? Tawar Markona. Memang apa bedanya pijet plus-plus sama minus-minus, Kona? Tanya Rara penasaran. Kalau pijet plus-plus naik ke atas, kalau pijet minus-minus turun ke bawah. Jelas Markona sambil menatap centil ke arah Jeffrey. Jadi Mas Jeffrey mau yang naik ke atas atau turun ke bawah? Tanya Markona lagi. Jangankan untuk memilih, mendengarnya saja Jeffrey jadi kegelian sendiri. Enggak, makasih deh, saya lagi enggak perlu dipijit. Tolak Jeffrey langsung. Markona langsung kecewa begitu ditolak. Kalau gitu Mas Jeffrey duduk manis di sana, nanti Ina buatin susu hangat. Mau ya? Tawar Ina kemudian sambil membusungkan dadanya yang sedikit datar. Jeffrey mengernyit. Enggak perlu, minuman yang tadi juga masih kok. Tolak Jeffrey. Ina langsung manyun begitu ditolak. Mas Jeffrey duduk di kebun belakang sama Rosalinda aja yuk. Aku baru aja habis tanam bunga baru di sana. Cantik-cantik semua. Nanti aku ajarin Mas Jeffrey bercocok tanam mau. Tawar Rosalinda si tukang kebun. Mendengar kata bercocok tanam, pikiran Jeffrey jadi liar kemana-mana. Aduh maaf, saya belum mau bercocok tanam. Maksudnya saya tidak begitu tertarik dengan tanaman. Tolak Jeffrey lagi. Mas Jeffrey sepatunya kotor, mau Rara bersihin. Rara jago bersihin sepatu. Sepatunya tuan sama nyonya semua bersih bersinar karena Rara. Sini biar Rara bersihin sepatunya ya. Mas Jeffrey duduk di sana dulu. Rara si asisten rumah tangga yang paling muda di antara yang lainnya memang berwajah paling lumayan. Selain itu biarpun usianya paling muda, tapi ada juga sesuatu yang besar dan sedikit padat di tubuhnya. Itu yang membuat Jeffrey salah fokus sesaat. Sampai tanpa sadar tangannya sudah ditarik oleh Rara untuk duduk di sofa. Dan Jeffrey kali ini tak menolak. Rekan Rara yang lain langsung tercengang begitu melihat Rara berhasil merayu Jeffrey untuk duduk di sofa. Tak terima, mereka pun membututi dan ikut bersama Rara. Mas Jeffrey ini... Giliran yang pening dikit malah enggak nolak. Dari tadi Pinem udah kibas-kibas rambut manja malah cuek. Protes Pinem yang memiliki rambut hitam lebat dan halus seperti bintang iklan sampo. Jadi duta sampo lain. Ya enggak lah. Iya nih. Ayu juga capek senyum manis sambil memamerin gigi behel warna Magico Hibinium. Tapi Mas Jeffrey juga cuek. Kata Ayu si asisten rumah tangga yang pakai gigi behel. Baru pasang behel 2 bulan yang lalu, hasil dari tabungan gajinya. Ayu selalu bangga dengan warna behelnya yang warna-warni bagai pelangi itu. Bagi Ayu behel ini pembawa berkah. Gara-gara pakai behel, pedagang sayur keliling juga pedagang nasi goreng di ujung komplek jadi minta nomor WhatsApp-nya Ayu. Padahal Eneng juga dari tadi sudah bergaya ala cewek Korea. Udah pakai rok kain jari super mini biar mirip anggota girl band. Tapi opa Jeffrey malah cuek bebek. Tunggu aja nanti hasil tabungan Eneng mau pakai operasi ke Korea. Biar opa Jeffrey klepek-klepek. Kata Eneng sedikit mengumpat. Awalnya si Eneng pakai rok kain jari yang panjangnya di bawah lutut. Begitu tahu kalau Jeffrey datang, ia langsung ganti dengan yang super mini, mumpung tidak ada tuan dan nyonya di rumah, jadi aman pakai rok seksi. Jeffrey jadi ketar-ketir sendiri mendengar keluhan mereka. Mana sanggup Jeffrey melayani 7 orang gadis ini? Satu saja sudah bikin pusing. Rara kali ini adalah orang yang paling beruntung, karena satu-satunya yang tidak ditolak oleh Jeffrey. Ia perlahan membuka sepatu yang Jeffrey gunakan, tapi ditahan oleh Jeffrey. Biar saya aja yang buka sendiri, kata Jeffrey. Oh, Mas Jeffrey suka buka sendiri ya? Nggak suka kalau dibukain duluan.
tanya Rara polos. Kalau dibukain suka juga. Mata Jeffrey lagi-lagi gagal fokus pada milik Rara yang saat itu posisi Rara sedikit membungkuk. Jadi ada belahan yang tercetak sempurna di balik baju tipis yang berkerah rendah itu. Jeffrey menggelengkan kepalanya, mencari kesadaran, dan kembali fokus untuk tidak tergoda. Maksudnya ini sepatu biar saya aja yang buka sendiri, kata Jeffrey kemudian. Ahem. Tiba-tiba suara yang tidak asing terdengar memecahkan kesibukan 7 asisten rumah tangga yang sedang mengganggu Jeffrey itu. Semua menoleh berbarengan ke sumber suara batuk kecil tersebut. Ternyata ada Bibi Madonna yang sudah berkaca pinggang. Bagus, jadi begini aja kerjaan kalian. Sindir Bibi Madonna pada 7 anak buahnya sambil memberi tatapan tajam pada mereka. Duh, Madam Madonna marah, kabur yuk. Mina memberi apa-apa untuk kabur pada rekan-rekannya sebelum Bibi Madonna berubah menjadi siluman ular putih. Semua berhamburan pergi menjauh dari Jeffrey. Mereka kembali ke posisi pekerjaan mereka masing-masing. Hanya tersisa Rara yang masih di sana. Kamu ngapain masih di sini? Tanya Bibi Madonna pada Rara. Rara mau bersihin sepatunya Mas Jeffrey. Kerjaan Rara sudah selesai semua, Bi. Jadi Rara boleh kan kalau bersihin sepatunya Mas Jeffrey juga? Bibi Madonna hanya mengangguk. Kemudian ia langsung pergi menghilang masuk ke kamar tempat Daryl beristirahat. Rara lalu mengambil alat pembersih sepatu. Dengan telaten ia pun memulai membersihkan sepatu Jeffrey. Maaf merepotkan ya, kata Jeffrey kemudian. Enggak merepotkan kok Mas, ini kan Rara yang nawarin. Soalnya kerjaan Rara sudah selesai juga, jawab Rara sambil tangannya sibuk membersihkan sepatu Jeffrey. Sementara dari berbagai sudut ruangan, ada 6 pasang mata yang sedang memperhatikan mereka. Para asisten rumah tangga yang lain merasa geram karena melihat Rara yang berhasil mendekati Jeffrey. Nanti mereka harus buat perhitungan dengan Rara.